Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, hari ini kita akan ada welder qualification test. Kita tadi sudah lakukan verifikasi weldernya. Kita sudah absen, kita sudah cek materialnya. Oke. Hari ini plat sama pipe untuk material stainless. Oke, guys. Let's watch my video. Don't forget sholat. Lagi lakukan weather qualification test untuk stainless steel. Kita pakai argon yang 8%. Awas, kita pakai 8L. Rata kita potong 4. Dari Afrika, guys. Dari Afrika. Samen Afrika mana, Mas? Afrika Selatan. Afrika Selatan. South Africa. Bukan dari Cina, ya? Bukan. Afrika Selatan. Afrika Selatan grup gembel, ya? Hampir 100. Ya, benar. Kita akan lakukan pengukuran untuk ampere dengan WPS. Oke. WPS kita 80-an, ya. 110 sampai 130. 110. 110. Oke. Maksimal 130. Maksimal masuk, ya. Oke. Ampernya oke. Oke, Bang. Saya, Bang. Itu TikTok namanya, terus TikTok. Dealer. Sudah selesai untuk urut pasnya. Ini baru pas. Ini welder dari Afrika Selatan ini, guys. Afrika Selatan, ya. Afrika Selatan. Sudah selesai. Berarti kita tinggal ngecek. Sudah selesai, kan? Terus apa, urut pas dulu? Urut pas dulu aja. Oke, samain urut pas dulu. Urut pas dulu aja. Setelah urut pas kita cek urut, ya. Oke. Oke. Oke, siap. Salam dulu, salam Afrika, salam Afrika. Ini namanya TikTok. Mana, yang mana? TikTok ini global. Global ini TikTok. Terus aku lepas persatu, cap long. Satu lagi tungsten. Terus collet, terus keramik. Nah, ini keramik itu ada bermacam-macam keramik ukuran, ya, untuk ukuran dari 5 sampai 8. Ini 5, ini 6, ini 5. Terus 6, 7. Nah, ini ada sampai 8. Terus ini yang namanya ini body collet. Body collet. Body collet. Body collet. Body collet. Kalau collet kan yang ini. Ya. Body collet, ini body collet, ini collet. Jadi kalau kita rangkai itu namanya sudah satu rangkaian ini kalau kita pulkan, diglobalkan, TikTok itu sudah global, ya, bro. TikTok ini sudah global. Jadi perbedaan untuk keramik ini, untuk mengetahui bevel atau grout, untuk aksesnya untuk perjalanan, untuk yang kecil kita pakai yang ini, ya. Yang paling kecil nomornya sesuai dengan pipanya, ya. Iya, benar nggak, Pak? Benar nggak, ini welder Afrika, ini? Iya, benar. Iya, benar. Oke, terus, untuk ini apa, switchnya ini sebenarnya kan ada sistem dua. Kalau untuk di dalam dunia workshop hampir merata pakai switch, ya kan? Tapi kalau untuk di dunia site, di lapangan itu kadang, kok dunia site sama dunia lapangan, ya? Dunia site itu atau lapangan? Di lapangan itu kadang kan ketemu yang namanya TikTok itu ada yang namanya nggak pakai switch, tanpa switch. Ya, jadi langsung set body. Berarti kita untuk penyalaannya dia pake, set body, okay. Di sabri sama Di kawat dis
apa ditowelkan gitu. Ditowelkan ya. Material. Untuk penyalaannya gitu. Penyalaannya. Okay. Tapi terus sebenarnya ini kabelnya juga. Kabelnya itu ini ada ada gasnya ya. Ada gasnya. Jadi ada gas. Untuk mak plus 1, terus untuk kabel switch 1, terus untuk gasnya 1 di dalam TikTok ini. Kita pakai gas argon ini. Gas ya. Argon. Nah, terus untuk ini, untuk argonnya ini, untuk argonnya itu kalau ini kita standarkan kalau di dalam dunia di workshop atau ruang tertutup, pengelasan itu gas sampai itu 15, sampai ya? Sebenarnya standarnya 15 atau 10 di dalam di dalam ruangan ya. Tapi kalau di luar ruangan itu bisa dianjurkan sampai 20 atau ini. Karena argon itu sangat riskan. Tidak mengaper gasnya. Guru besar welder ini. Ya, dari Afrika. Ini. Afrika punya. Lulusan Afrika. Lulusan Afrika. Oke, gitu Pak ya. Oke ya. Oke, coba. Oke. Coba dinyalakan, Pak. Ini welder. Ini apa? Cup-nya aja beda ini. Itu cup dari Afrika juga dia. Cup dari Afrika. Dulu saya pernah punya yang sama modelnya dari Afrika, tapi yang dulu dari HRSG Project Jepang, IHI. IHI. Sama cup-nya yang cup monyet. Ini nomor berapa ini? Ini nomor katanya nomor 13. Gelap. 13. Padahal umur udah 40. Umur udah 43. Ya, umur udah 43. Masih 43. Ngomong umur wae, lipatnya jeblok kok. Nah, ini. Oke. Ini di Indonesia tidak ada ya? Hah? Di Indonesia tidak ada. Rusia ada, Rusia. Rusia ada. Rusia ada. Oke, coba. Oke. Oke ya, kita taruh pemadamnya. Nah. Nah. Kita